sampai ketemu lagi dengan channel Andi Putri. Kita akan melihat posisi struk pondasi rumah sebelum dicor. Untuk slope bawah, posisinya sudah terangkai semua antara besi slope yang horizontal dan vertikal. Ini sudah terangkai, sudah diikat dengan kawat ram, jadi tinggal proses pengecoran. Seperti terlihat di video, ini bagian depan rumah, tepatnya di teras. Kemudian sebelah kanan adalah kamar tamu, dan ini kamar tidur 1, kamar tidur 2. Kemudian yang persegi panjang itu adalah ruang keluarga. Oke, mari kita lihat pada bagian belakang. Bagian ruang keluarga untuk menonton TV. Kita masuk ke bagian dapur, dan itu ruang atau tempat ibadah, tempat sholat. Kemudian yang agak besar itu merupakan kamar mandi. Semuanya sudah dipasang, dan sudah ada bagasinya, jadi tinggal